的四个变成大图了。Syadralun, upacara pengibaran bendera merah putih menandai peringatan Hari Santri 2019 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Dihadiri BLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang sekaligus menjadi inspektur upacara. Kegiatan ini juga dihadiri kalangan ulama dan santri dari sejumlah dayah di Aceh. Selain pasukan pengibar bendera, semua peserta lain terlihat menggunakan sarung, tak terkecuali Nova Iriansyah. Nova Iriansyah menyebut bahwa dayah dan santri memiliki peran sebagai lokomotif dalam pembangunan dan penegakan syariat Islam di Aceh. Bahwa santri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan-gerakan kebangsaan. Hari Santri juga ditetapkan berdasarkan sejarah bahwa santri ikut memperjuangkan republik ini. Santri-santri pejuang kita banyak yang. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.